Serobot rezeki dua, Tora Susu. Nikmat kopi susunya, heboh hadiahnya. Tora Susu, yakin gak tergoda? Assalamualaikum pemirsa Siawalang TV, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Senang sekali saya Yulida Kristianingrum bisa hadir kembali menjumpai Anda di pengundian Serobot rezeki dua, Tora Susu, edisi Senin 2 Maret 2020. Di kesempatan kali ini masih sama seperti biasanya, saya masih berada di Radio Tidar Sakti, tepatnya berada di kawasan Jalan IR Soekarno Beji, Kota Batu. Di sini kami akan melakukan pengundian mencari 10 orang yang beruntung mendapatkan uang tunai Rp500.000. Baik, di pagi hari ini tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh para saksi yang akan menyaksikan bagaimana proses jalannya pengundian seruput rezeki dua Tora Susu ya. Baik, kita akan sapa. Di sebelah kanan ada Ibu Widya dari Notaris. Ibu, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sudah siap? Siap. Siap ya, mengawali aktivitas kita di hari Senin. Sekarang kita akan sapa Ibu Yunani dari Dinas Sosial Kota Batu. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Siap? Siap. Oke, baik ya. Kita sudah siap pemirsa Malang TV. Sekarang siapkan Mas Wando untuk masuk ke dalam box besar ya. Baik, akan dipakaikan penutup mata terlebih dahulu. Ini adalah pihak perwakilan dari Tora Susu tentunya ya. Sedang dipakaikan penutup mata oleh notaris. Kita cek dulu. Oke, kelihatan Ibu. Oke, baik ya. Baik, silakan Mas Wando untuk melakukan pengacakan dan mengaduk amplop yang sudah masuk ya. Pemirsa, perlu Anda ketahui ya, amplop yang baru saja kita aduk ini adalah amplop periode pengiriman 1 minggu yang lalu ya. Jadi masih banyak peluang Anda, peluang besar untuk mendapatkan sejumlah hadiah super heboh dari undian seruput rezeki 2 di tahun 2020 kali ini ya. Baik, saat ini pihak perwakilan dari Tora Susu ini terus mengaduk dan mengacak amplop yang sudah masuk ke box besar di depan kita ini. Tentunya nantinya akan mencari 10 amplop, mereka yang beruntung akan dihubungi via sambungan telepon. Baik, sudah kita lakukan pengambilan amplop, kita sudah mendapatkan sekitar 3 amplop ya. Kita masih akan terus mencari amplop yang lainnya, tentunya pemirsa Malang TV boleh yang di atas. Oke ya, baik. Nah, baik pemirsa Siawalang TV yang ada di rumah, tidak hanya uang tunai Rp500.000 yang akan kita bagikan nonstop selama 100 hari, di sini kami juga akan bagikan 15 paket umroh secara nonstop selama 15 minggu. Jadi tunggu apa lagi? Anda yang belum mengikuti undian ini, ayo kirimkan bungkus Tora Susu dan bungkus Tora Bika Duo sebanyak-banyaknya ya. Baik, kita sudah mendapatkan berapa Ibu-ibu? Kurang satu ya. Kita sudah mendapatkan 9 buah amplop. Oke, cukup. Silakan Mas Wando untuk keluar. Baik, silakan kita akan cek dulu bagaimana keabsahan data diri yang dikirimkan oleh para peserta yang mengikuti undian seruput rezeki 2. Kita cek keabsahan data diri, kita awali dari notaris. Oke, bismillah. Nama, alamat, nomor KTP, nomor HP lengkap. Nama, alamat, nomor KTP, nomor HP juga ada. Nama, alamat, nomor KTP, nomor HP lengkap. Nama, alamat, nomor NIK, nomor HP juga lengkap. Lengkap semua data diri yang dikirimkan ya. Baik, kita akan cek dulu dari Dinas Sosial Kota Batu. Nama, NIK, HP lengkap. Nama, NIK, alamat HP lengkap. Nama, alamat, KTP, HP lengkap. Lengkap semuanya ya. Baik, kita geser sama pihak perwakilan dari Tora Susu. Nama, nomor KTP sama nomor HP ada lengkap. Nama, alamat juga ada. Nama, alamat, nomor HP sama nomor KTP ada lengkap. Nama, alamat, nomor KTP sama nomor HP ada lengkap. Oke, sudah lengkap semua data diri. Sekarang kita cek bagaimana keabsahan bungkus yang dikirimkan. Kita awali dari notaris. Dari kondisi bungkusnya di atas 80%, masa expirednya Agustus 2020 dan September 2020 sah.
Oke, sah. Sudah satu amplop yang dibuka dan dinyatakan sah. Sekarang kita beralih pada dinas sosial. Monggo Bu Junan. Dari pembungkusnya bagus, 80%. Masa expirednya 2020 Oktober 2020 dan Oktober 2020. Sah? Sah, ya. Baik, sekarang Mas Fando silakan. Pembungkusnya 2 torah susu, kemudian masih bagus di atas 80% sama expirednya Mei 2020. Sah. Sah, ya. Ya, setelah para saksi mengecek bagaimana keabsahan data diri dan bungkus yang dikirimkan oleh para peserta yang mengikuti undian seruput rezeki 2 Tora Susu, kini saatnya pihak perwakilan dari Tora Susu untuk menelpon satu persatu para pemenang yang mendapatkan uang tunai Rp500.000 seruput rezeki 2 Tora Susu edisi Senin 2 Maret 2020. Dan berikut adalah 10 nama pemenang yang beruntung mendapatkan uang Rp500.000. Berikut adalah daftar nama 10 orang pemenang undian uang tunai Rp500.000 seruput rezeki 2 Tora Susu edisi Senin 2 Maret 2020. Pemenang pertama atas nama Ponikem, Jalan Belambangan RT 9 RW 5 Dampit. 2. Setia Adi, Jalan Damun Ngemplak RT 2 RW 6. 3. Devi Setiawati, Jalan Bareng Tenis 4A, nomor 646 RT 5 RW 2 Malang. 4. Inafis Junior, Dusun Teluk Dalam RT 3 RW 4. 5. Dia, Jalan Madiopuro RT 7 RW 1. 6. Yulita, Minasa Upa Blok L 3 nomor 22. 7. Rokana, Jalan Gadang 1A nomor 41 RT 1 RW 1 Sukun. 8. Agus Imam, Putat Barat 1 nomor 67. 9. Isra Madiani, Jalan Brigjen Slamet Riyadi 7, nomor 32, RT 2, RW 3. 10. Miftahul, Jalan Apel, RT 1, RW 1, Batu. Masih ada 500 orang lagi yang akan menang undian uang tunai Rp500.000, serta masih tersisa 8 paket umroh untuk Anda. Kirimkan sebanyak-banyaknya bungkus Tora Susu dan bungkus Tora Bika Duo dan jadilah salah satu yang beruntung memenangkan undian seruput rezeki 2 Tora Susu ini. Nikmat kopi susunya, heboh hadiahnya. Tora Susu yakin gak tergoda. Selamat kepada para pemenang yang mendapatkan uang tunai Rp500.000 dari seruput rezeki 2 Tora Susu. Dan tentunya masih banyak hadiah super heboh lainnya akan kami bagikan untuk Anda. Jadi tunggu apa lagi? Kirimkan sebanyak-banyaknya bungkus Tora Susu dan bungkus Tora Bika Duo. Dan jadilah salah satu yang beruntung memenangkan undian seruput rezeki 2 Tora Susu. Ya, pemirsa, lantas siapakah pemenang berikutnya? Jangan lupa saksikan terus pengundian dan pengumuman pemenang di jam 4 sore dan 7 malam. Hanya ada di Malang TV, dari warga Malang untuk warga Malang. Saya Yulida Kristianingrum pamit undur. Kami ucapkan terima kasih kepada notaris yang sudah hadir dan Dinas Sosial Kota Batu yang sudah meluangkan waktunya. Serta pihak penyelenggara acara Tora Susu, kami ucapkan terima kasih banyak. Esok kita ketemu lagi. Malang TV, dari warga Malang untuk warga Malang. Seruput rezeki 2 Tora Susu. Nikmat kopi susunya, heboh hadiahnya. Tora Susu, yakin gak tergoda. Sampai jumpa.